semuanya. Ya, selamat malam juga. Dilakukan oleh teman saya. Jadi ketika selesai melakukannya, saya langsung cekungkan. Rasanya sampai dengan saat ini sudah enggak ada lagi perut saya yang muter-muter. Buat saya bisa dari tadi. Terapinya di mana? Di perut sama C3. Apa yang sakit sama C3? Iya. Justru saya weipu. Ada ke sanhao. Kenapa makan mie itu salah? Saya juga heran-heran. Maksudnya salah makan tuh mie yang udah gak bagus? Enggak, karena saya makan sendiri. Cuma salah saya memang gak bisa makan Indomie. Harusnya? Karena kepikiran kali udah sebulan gak makan Indomie. Jadi yang kali makan itu ada ini? Ada keluhan? Iya, pasti sakit perutnya. Kalau makan mie lain mungkin gak apa-apa. Tau, gak boleh makan mie, perut kosong. Iya mungkin, karena tadi gak makan nasi dulu. Kan makan nasi yang lebih cuman. Udah selesai makan mie? Udah. Udah. Saya terapi di sini, jadi saya malu. Berat, dari orang tadi juga gak malu, udah bisa ngomong beda 5 menit ya, udah bagus. Kalau kementara naik kali temannya mesti terapi kementaranya. Ya. Ada bos saya sih di mana. Oke, jadi kalau tahu ada makanan yang bikin kita selalu ada reaksi nggak nyaman, mungkin lain kali kita hindarin faktor penyebabnya. Jadi nggak usah diterapi untuk keluhan itu. Kita hindarin penyebabnya, maka kita bisa terapi buat orang lain. Udah nyaman. Udah, makasih loh, Ustaz.